Masih ingatkah anak-anak? Sebelum ini, kita telah pun mempelajari ciri-ciri pantun dan juga cara melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. Kali ini, kita akan belajar pula untuk mengenal pasti maksud suatu pantun. Mari kita perhatikan satu pantun empat gerak yang boleh kamu dapati dalam buku teks muka surat 110 yang bertajuk Trailer Motosikal Datuk. Mari kita baca baris pertama dan kedua yang telah pun cikgu warnakan merah. Rambut ikal cantik terbentuk, nampak indah berwarna perang. Dua baris ini tiada kaitan pun dengan tajuk Trailer Motosikal Datuk. Maka, baris pertama dan kedua ini merupakan pembayang pantun. Seterusnya, kita baca pula baris yang ketiga dan keempat. Trailer motosikal ciptaan Datuk untuk mudah mengangkut barang. Dua baris ini barulah mempunyai kaitan dengan tajuk. Maka, dua baris yang terakhir inilah maksud pantun, iaitu perkara ataupun mesej ataupun cerita yang disampaikan. Maka, pantun ini ingin menyampaikan cerita bahawa Datuk mencipta trailer motosikal untuk mengangkut barangan dengan mudahnya. Pantun ini bukan hendak menyampaikan cerita tentang rambut, tetapi kalau kita perhatikan pada tajuk, mestilah berkaitan dengan trailer. Cikgu harap kamu sudah faham untuk mengenal pasti maksud suatu pantun. Seterusnya, bolehlah kamu cuba untuk mengenal pasti pantun-pantun yang berikutnya di dalam buku teks muka surat 110. Selamat belajar!